Ibu Tito Karnavian, selaku Ketua Umum Promosi. Ketua Umum Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Nyonya Tri Tito Karnavian beserta rombongan memberikan bantuan logistik kepada seluruh personil TNI Polri yang bertugas dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Umum Perwosi Nyonya Tri Tito Karnavian berharap dapat menambah semangat serta memotivasi para personel TNI Polri yang sudah melakukan pengamanan kurang lebih 1 bulan. Kali ini saya datang kembali di sini memberi bantuan kepada anak-anak kami, pasukan dari TNI Polri yang bertugas di gedung MPR, yaitu bantuan dalam bentuk minuman, vitamin, yang mudah-mudahan bisa membantu anak-anak sekalian dalam meningkatkan stamina mereka, karena sampai hari ini mungkin sudah 1 bulan lebih mereka ada di sini tidur beralaskan bumi, beratapkan langit. Semoga dengan bantuan ini menambah semangat mereka dan juga memotivasi pihak-pihak masyarakat, mungkin kalau ada sesuatu yang bisa dibantu kepada anak-anak. Dari Jakarta, Iqbal Mentari, Tribulata TV, salam Tribulata.